Tiket ke babak semifinal event turnamen Jurtim. Daftar nama susunan pemain. Ipul nomor punggung 6, Nopeng nomor punggung 13, Subhan Ambon nomor punggung 18, Pano nomor punggung 7. Mereka yang ada di band Super. Sementara kesebelasan Bara Gunta pada posisi sebaliknya. Ya, saudara penonton, peluit pertandingan babak yang pertama sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah penguasaan bola kita lihat dilakukan pemain kesebelasan Haji Saibin, saudara. Dari kaki Haslam berikan umpan kepada rekannya Yongki. Dan oh, saudara, sebuah kulit tangkap dengan baik oleh penjaga kawan Yusril. Yusril kirim umpan, saudara, berikan Saibin, angkat bola berikan kepada Yongki Ari Wibowo. Tetapi kita lihat kembali, saudara, sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabunta. Ya, tampil sedikit menekan di menit awal babak yang pertama. Kesebelasan Haji Saibin Atalgi berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan, saudara, dari kaki Slavia berikan kepada Yongki. Datang support pemain Haji Saibin lainnya, Hasdu. Oh, saudara, Yusril yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Lakukan sudah, angkat bola melambung ke lini pertahanan kesebelasan Haji Saibin. Tetapi bola berhasil dijenakan dengan baik, saudara, oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabunta. Kesalahan dilakukan pemain Marabunta, saudara. Dan kita lihat kembali bola terebut oleh pemain kesebelasan Marabunta. Melebar berikan kepada Plano. Masih Plano lepaskan crossing berikan kepada rekannya. Kembali bola bertahan ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Marabunta. Kembali kita lihat demonstrasi tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Haji Saimin. Berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain kesebelasan Marabunta. Dan kembali Sugi lepaskan umpan terobosan. Berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabunta. Kita saksikan, saudara penonton, Hasno menangi perebutan bola berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan Satria. Satria berikan umpan kepada Yongki Ari Wibowo. Berbahaya, saudara. Kita saksikan peluang bagi kesebelasan Haji Saibin terjadi. Oh, sangat disayangkan. Terlepas, saudara penonton, kontrol bola yang dilakukan pemain dari kesebelasan Haji Saibin. Kembali kita Haji Saibin sementara berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Marabunta. Ya, kita lihat sebuah umpan panjang, saudara, tetapi kembali berhasil diantisipasi oleh lini pertahanan dari kesebelasan Haji Saibin. Baik, saudara penonton, kita saksikan dominasi terus dilakukan oleh kesebelasan sepak pojok mereka. Dan tapi kita saksikan berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabunta. Datang kembali gempuran, saudara, dari kaki Isan berikan kepada Yongki Ari Wibowo. Berhasil dipotong oleh pemain bertahan kesebelasan Marabunta. Masih terjadi perebutan kita dan kesebelasan Marabunta. Hasil berhasil lepaskan umpan, tetapi diantisipasi. Datang kembali gempuran dari kesebelasan Haji Saimin. Benar-benar tidak diberikan nafas para pemain kesebelasan Marabunta, saudara. Mereka terus digempur, tetapi kini counter attack dilakukan Marabunta. Mumpuni untuk ukuran seorang striker dan pemain yang juga memiliki cannonball yang sangat mematikan, saudara penonton. Kita saksikan di tengah gencarnya gempuran yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Haji Saibin, Marabunta langsung mengancam lewat sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Marco. Kita lihat, saudara penonton, kembali kini Marabunta berhasil keluar dari tekanan pemain kesebelasan Haji Saibin. Berhasil diantisipasi Hasno, lepaskan umpan, saudara. Berbahaya, satu lawan satu terjadi. Dan kita kontrak bas tahun 2023 yang mempertandingkan kesebelasan Haji Saimin bertanding bertelepon dengan kesebelasan Marabunta. Jangan lupa, istirahat pertandingan pada sore kali ini, Bapak Entoha akan meramaikan pertandingan dengan penyelenggaraan door prize yang tentunya sudah dipersiapkan kepada 8 penonton beruntung. Yang golir Haji Saimin melakukan tekanan dari seperempat arena permainan kesebelasan Marabunta. Bola berhasil diantisipasi dengan baik, saudara. Kita saksikan Hasnul, masih Hasnul berhasil melewati 3 pemain. Oh,
Sona dan juga Yongki bersiap. Yongki membentur pagar betis yang dilakukan oleh Tanpa Kolono. Pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Haji Saimin bertanding berhadapan dengan kesebelasan Barabunta. Kembali terjadi perebutan bola. Kita saksikan dominasi terus dilakukan pemain kesebelasan, antisipasi oleh Kay. Kay saudara, kita saksikan kembali terjadi kop duel bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Haji Saimin. Kita saksikan dari kaki Hasno. Masih Hasno terus mendribel bola, mulai berantisipasi, dan kini bola menghampiri Adi Parwa. Bekerja sama saudara, kita saksikan. Oh, Hasno kali ini hadir di stadion mini Jurtim bersama para kurawanya. Kita saksikan di kawasan Sanggrang Raya melalui kesebelasan Aseng FC. Dan kita saksikan saudara penonton sebuah acaranya gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Haji Saimin. Tekanan kita lihat bagi kesebelasan Marabunta, lakukan sedata yang dilepaskan oleh Satroni, masih melenceng dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan Marabunta. Haji Saimin di babak yang pertama ini. Kembali saudara penonton, babak yang pertama terus bergulir semakin menarik. Kita saksikan saudara, sementara cuaca yang juga cukup bersahabat kita rasakan terjadi di stadion mini Jurtim pada pertandingan perburuan tiket ke babak semifinal event turnamen Jurtim ke-14 tahun 2023. Dan saudara, ini kesebelasan Marabunta menekan dari kaki Sakroni, sebuah tembak danta sudah berhasil keluar dari tekanan kesebelasan Haji Saimin di babak yang pertama ini saudara, di mana kini tekanan cuat mereka perform terbaiknya. Dan kita saksikan Hasno melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Haji Saimin, lakukan juga berhasil dipinjau menjauh oleh pemain bercakan dari kesebelasan Marabunta. Datang kembali saudara penonton, kita saksikan kini bola dalam penguasaan Sugi. Masih Sugi lepaskan umpan, berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabunta. Kembali gempuran dilakukan Haji Saimin dari kaki Hasno, bekerja sama berikan kepada tempat Piotr Rahman, melebar kepada rekan yang kembali kita saksikan. Sebuah peluang emas bagi kesan pertandingan. Tendangan gawang saudara bagi kesebelasan Marabunta, lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan. Dan kembali kita saksikan golkiper andalan kesebelasan Marabunta, Marco. Kini bola dikuasai pemain Marabunta, Pano kepada Marco, kembali berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Saimin. Pelanggaran saudara, kita lihat dilakukan pemain kesebelasan Marabunta Triotnya Rahman melebar ke sisi kanan pertahanan Marabunta. Dan kita lihat saudara penonton, datang kembali Yongki Ariwibowo, terblok oleh pemain bertahan Marabunta Adi Parwa, lepaskan tembakan keras membentur pemain kesebelasan Marabunta, berhasil diamankan oleh Satroni. Counter attack dilakukan kesebelasan Marabunta, tetapi lini pertahanan Haji Saimin berhasil memotong pergerakan bola. Kita saksikan terjadi perebutan bola, jual beli serangan mulai diperagakan. Kesalahan dilakukan pemain Marabunta, tetapi bola kembali berhasil diamankan oleh Dwi. Dwi bekerja sama Marabunta, akan terjadi, lakukan sudah, berhasil digagalkan oleh pemain bertahan kesebelasan Haji Saimin. Kita saksikan counter attack dilakukan Haji Saimin saudara, dari kaki pemain mereka Bogel, lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Marabunta. Dari kaki Hasno, kombinasi berikan kepada Yongki Ariwi, terpotong oleh pemain bertahan kesebelasan Marabunta. Adik Haji Saimin, Hasno berikan kepada Satria, berikan umpan kepada Bogel, terpotong oleh pemain bertahan. Dan beruntung saja kita saksikan Marco saudara memilih untuk melewati pemain kesebelasan Haji Saimin saudara penonton, sehingga peluang emas bagi kesebelasan Marabunta dengan, dan akhirnya gagal saudara. Kita saksikan kesebelasan Marabunta untuk mencuri gol atas sang lawan kesebelasan Haji Saimin. Baik saudara penonton, pemain kesebelasan Marabunta dari kaki Marco melebar berikan kepada Satroni. Haji Saimin tiba, berikan kepada Kay. Masih Kay saudara,
Berikan umpan kepada pemain kesebelasan Haji Saim yang lainnya. Hasno kepada T. Kita saksikan penguasaan Haji Saim yang berikan umpan kepada Yong T. Terpotong oleh pemain bertahan Marabunta. Serangan balik dilakukan kesebelasan Marabunta. Tetapi kita lihat saudara penonton 13 ribu nonton. Oke, Allah tanda selanjutnya pemain kesebelasan Marabunta. Pemain nomor 5 Yong T. Yong T umpan jauhnya. Lakukan tendangan langsung meletakkan bola. Mundur saja beberapa langkah dan kaki kadang ayunkan sudah kau pemain dari kesebelasan Haji Saimi. Datang lagi kesebelasan Marabunta. Pemain nomor 12 kita nantikan saja dan nantikan saja. Hari ini sudah dilakukan pendek saja terhadap pemain dari kesebelasan Haji Saimi. Masih menutup bola ke belakang saja terhadap pemain nomor punggung 9 itu Saimi. Empat jauh ke depan dari pemain kesebelasan Haji Saimin terlepas kiri saja dari pemain dari kesebelasan. Langsung lakukan pemain dari kesebelasan Marabunta umpan jauh, namun kadas lihat pemain dari kesebelasan Haji Saimin umpan lebar ke sebelah kiri, namun kadas lihat pemain dari kesebelasan Marabunta. Namun si menerima bola Marabunta. Dapat turis saja dari pemain kesebelasan Marabunta. Pendek saja, umpan pendek terhadap pemain nomor 9 Yasemi. Yasemi umpan masih menerima bola. Umpan jauh ke depan, namun kadas lihat bokel. Umpan kadas lihat pemain nomor 15 itu Pano. Pemain dari kesebelasan Marabunta. Kadas lagi pemain nomor 9 itu Yasemi. Yasemi umpan pemain dari kesebelasan Haji Saimin masih menerobos bola, umpan lebur sahabat kanan, umpan jauh kanan, lakandas lagi pemain belakang dari kesebelasan Marabunta. Dan pelanggaran kalian lakukan sasaran pemain Marabunta mas. Dengan kaki kanan ayunkan sudah umpan jauh depan, namun biarkan saja umpan jauh depan, kotak pemain dari kesebelasan Marabunta. Kandas lagi pemain dari kesebelasan hanya untuk itu kita nantikan saja sudah dilakukan pemain dari Haji Saimin umpan pendek harapkannya kot lagi pemain dari Haji Saimin umpan pendek masih menurut ke belakang saja harapkannya pemain nomor 23 kita nantikan saja dari kita akan melakukan lemparan ke dalam dari kesebelasan Marabunta. Kandas lagi pemain dari kesebelasan Haji Saimin umpan jauh melebar kot lagi nopel nopel umpan jauh kanis nopel dari kesebelasan dengan kaki kanan ayunkan sudah bola melambung tinggi kot lagi pemain dari kesebelasan Haji Saimin, namun kandas di pemain dari untuk kesebelasan Marabunta dari pemain nomor 15 ini pemain dari kesebelasan Marabunta. Pemain lain bisa hanya Simin dan kita nantikan saja sudah dilakukan kali pemain dari kesebelasan Haji Saimin masih menerima bola, namun nampaknya bola sudah terlalu cepat meninggalkan area pertandingan, hanya lemparan ke dalam saja benda noting. Namun salah umpannya, umpan jauh sana bukan umpan lebar kepada pemain dari kesebelasan Haji Saimin. Pemain nomor 22 kita nanti dari kesebelasan Marabunta dan pemain dari kesebelasan Haji Saimin Satria umpan lebar hadap pemain nomor 22 parahan umpan jauh depan, namun kadas dari pemain dari kesebelasan Marabunta umpan jauh depan kepada Marabunta. Kali ada pemain Sahrani, namun pelanggaran lakukan pelanggaran bebas pemain belakang dari kesebelasan Marabunta kotak pemain dari Haji Saimin kot yang terjadi belakang Haji Saimin kalau masih menimbang bola pemain nomor 25 kita 9 gitu seme umpan jauh berapa peserta sebelah kanan kot anda segera pemain dari kesebelasan Haji Saimin masih menimbang bola bukan sudah kali ini buka umpan jauh depan berbahaya namun curi saja lihat seseorang pemain dari kesebelasan Haji Saimin umpan jauh namun bahaya namun kalah sekali pemain dari kesebelasan Haji Saimin ke belakang saja terhadap pemain nomor 27 yaitu Ihsan namun kalah pemain Saimin umpan jauh pemain nomor 22 kita nantikan saja Farhan Rahman Rahman umpan jauh ke depan namun sayang saudara Ihsan umpan jauh tutup lah pemain dari kesebelasan Haji Saimin kandas lagi pemain Haji Saimin namun saya umpannya kena pemain dari Marabunta pemain nomor Onto umpan jauh melebar ke sektor sayap kanan sejak Rahman umpan jauh ke namun pelanggaran dilakukan salah seorang pemain Marabunta nampaknya paruan lakukan sudah berbahaya namun kali ini sudah tetapkan lo undur beberapa langkah dan kaki kanan ayunkan sudah namun bertepatan itu wasit telah bunyikan berita pada pertandingan babak pertama usai skor sementara 0-0.
Pertandingan pada sore kali ini. Baik, saya ucapkan juga baik saudara, bola sudah ada di tengah lapangan. Pertandingan kick off babak yang kedua bergulir ditemani Wakil Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan oleh Marco saudara mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua, dan kini kita saksikan kesebelasan Haji Saimin berikan kepada rekannya Bogel, tetapi bola terpotong oleh pemain kesebelasan Marabunta. Kembali kita di kelasan Marabunta menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Haji Saimin, berhasil dipotong dengan baik lemparan ke dalam bagi kesebelasan Haji Saimin, tetapi bola terpotong oleh pemain dari kesebelasan Marabunta. Marco, golgeter andalan kesebelasan Marabunta, dan pelanggaran saudara kita saksikan dilakukan Nopeng terhadap Yongki Ariwibowo, dan akhirnya tendangan bebas kita saksikan saudara lakukan sudah, tetapi kembali menghibur. Kembali kita dapati pada pertandingan antara kesebelasan Haji Saimin bertanding berhadapan dengan kesebelasan Marabunta. Akhir pekan yang kembali menjadi sebuah suguhan pertandingan yang sangat menarik, sehingga Stadion Mini Jurtim pada sore kali ini berubah menjadi lautan manusia. Mereka hadir untuk bisa menyaksikan pemenang pertandingan yang akan merengku tiket ke fase Final Four atau semifinal event turnamen Jurtim ke-14 tahun 2023. Bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, berikan kepada Marco, terjadi kemelut di lini pertahanan kesebelasan Haji Saimin, tetapi kemelut tersebut saudara berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang tiba, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Haji Saimin. Pertandingan ketat dan alot saudara kita rasakan terjadi pada sore kali ini di babak yang pertama tadi dan di babak yang kedua saudara. Dan kita saksikan Marabunta dari kaki seorang Marco, 2-3. Kita lihat saudara penonton, Kei cukup perkasa. Kita lihat menggalang lini pertahanan kesebelasan Haji Saimin, dan akhirnya berhasil meredam tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Haji Saimin. Kita saksikan dari kaki Bogel, lepaskan crossing, berbahaya saudara, berhasil diamankan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabunta, mengandalkan counter attack saudara penonton dengan kelihayan dan juga ketajaman seorang Marco. Kita saksikan Marabunta tampil sangat merepotkan pada pertandingan kali ini, dan peluang bagi Haji Saimin. Terlambat sepersekian detik kita saksikan pemain kesebelasan Haji Saimin saudara, nomor punggung 22 Rahman, untuk mengambil keputusan ketika mendapatkan sebuah umpan yang cukup manis. Kembali gempuran dilakukan oleh pemain kesebelasan Haji Saimin pada pertandingan kali ini. Kita saksikan peluang bagi Haji Saimin, berbahaya. Sebuah tembakan spekulasi, penyelamatan yang cukup baik dilakukan penjaga gawang kesebelasan Marabunta, datang kembali gempuran dari kesebelasan Haji Saimin. Kita saksikan terus terkurung lini pertahanan Marabunta. Nopeng berhasil jauhkan bola, duet Adi Parwa dan juga Kei nampak masih cukup disiplin saudara menjaga lini pertahanan Haji Saimin. Akurasi umpan yang cukup baik dilakukan oleh Adi Parwa. Yongki Ariwibowo lepaskan crossing, datang Hasno. Kita saksikan terkurung lini pertahanan Marabunta Haji Saimin, tetapi sangat disayangkan saudara penonton. Kita saksikan Dewi Fortuna nampak masih belum berpihak bagi kesebelasan Haji Saimin, di mana kita saksikan bersama-sama saudara gempuran yang tersatria dari kesebelasan Haji Saimin, berikan umpan kepada jenderal lapangan tengah mereka, tetapi kesalahan umpan Marco. Kesebelasan Haji Saimin, maksud kami Marabunta, untuk mencuri gol ke gawang kesebelasan Haji Fatal bagi tim yang mereka bela saudara, dan kita saksikan tendangan gawang bagi kesebelasan Marabunta. Mari kita saksikan saudara penonton perburuan tiket ke babak semifinal event turnamen Jurtim Cup ke-14 tahun 2023 semakin sore semakin seru dan semakin menarik. Haji Saimin yang terlihat mendominasi jalannya pertandingan bukan cuma di babak yang kedua ini, tetapi di babak yang pertama tadi. Kita saksikan saudara penonton masih kesulitan untuk bisa menodai keterikatan
diberikan kepada Vogel. Nopeng datang menghadang pergerakan pemain ke sebelah. Nopeng yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah, berikan kepada Marco. Masih Marco, masih Marco. Oh! Di kesebelasan Marabunta, Marco. Oh, kali ini saudara datang Nopeng. Oh, saudara kenal Nopeng. Keduanya masih belum berhasil menemui titik sasaran dan akhirnya gagal untuk membawa kesebelasan Marabunta mencuri gol atas lawannya kesebelasan Haji Saimin. Baik, kita saksikan saudara terendang kembali tekanan dari tengah lapangan pertandingan saudara dilakukan oleh pemain kesebelasan Haji Saimin. Berhasil diantisipasi oleh Sasroni, berikan umpan kepada rekannya kembali saudara untuk membuka aura positif yang nampaknya masih tersibas dari kesebelasan Haji Saimin di babak yang kedua ini saudara teronton. Taan tuang yang terus mereka lakukan, belum ada satu pun yang mengeluarkan gol saudara teronton. Dibutuhkan sosok pemain dengan predikat the lucky player bagi kesebelasan Haji Saimin dalam situasi deadlock yang sedang mereka hadapi. Barang ke dalam, lakukan sudah, berikan umpan dan tuang bagi kesebelasan Marabunta, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Haji Saimin. Counter attack dilakukan Haji Saimin, berbahaya. Kita saksikan terus mendekat, datang Sugi membantu melakukan overlap dan kita lihat masih Sugi dikepung dua pemain kesebelasan Marabunta. Tetapi bola itu terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan pemain Haji Saimin menyerang atas kesebelasan Mahgub dalam adu tendangan penalti dan harus merelakan tiket ke kuarter final bagi kesebelasan Mahgub untuk berjumpa dengan kesebelasan Dejan. Ini menjadi situasi yang persiapan yang cukup matang dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Marabunta berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Haji Saimin. Datang kembali kita lihat gempuran dari kesebelasan Marabunta, berbahaya, melebar ke sisi kiri pertahanan Haji Saimin. Oh, Haji Faruan masuk Haji nomor punggung 18 dan akhirnya saudara teronton sasaran Haji. Sementara kita saksikan sebuah tendangan yang cukup teronton, mundur beberapa langkah Sakroni berhasil diamankan ke datang Marco. Kita saksikan Haji, pemain yang baru masuk di babak yang kedua, tetapi kita lihat kembali lakukan bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Haji Saimin. Kita saksikan dari kaki Ihsan berhasil dipotong oleh pemain bertahan kesebelasan Marabunta. Sakroni, masih Sakroni bekerja sama kepada Dwi, lepaskan umpan tetapi terlalu tajam. Kita saksikan terus bergulir babak yang kedua pertandingan antara kesebelasan Haji Saimin bertanding berhadapan dengan Marabunta. Dan besok kembali saya ajak dan saya undang kepada penonton untuk hadir menyaksikan partai Super Big Match yang akan mempertemukan kesebelasan Denis bertanding berhadapan dengan kesebelasan Banteng Kansel. Dan kita cukup ambisius saudara, bernama kesebelasan Haji Saimin, tim yang juga sudah terus eksis dalam beberapa penyelenggaraan turnamen. Dan kita lihat saudara teronton, kombinasi satu-dua dilakukan pemain kesebelasan Marabunta, tetapi berhasil dipotong pemain kesebelasan. Masih Adi Parwa saudara, lepaskan umpan berikan kepada rekannya. Kembali bola berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Marabunta. Umpan kepada Marco, masih Marco saudara, kita lihat berhasil diamankan pasnya. Dan kini counter attack dilakukan Haji Saimin dari kaki Adi, masih Adi saudara teronton, melebar berikan kepada Sugi, masih Sugi, tetapi ada Tonel yang berhasil menutup ruang gerak pemain. Kita saksikan kembali Hasno masih kuasai bola. Kita lihat saudara teronton lepaskan crossing, membelah pertahanan kesebelasan Marabunta, tetapi lagi-lagi saudara bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Marabunta. Haji kita lihat kehilangan bola dan masih terjadi perebutan bola. Kita lihat saudara penonton Anda bela, tetapi sportivitas dan juga fair play haruslah berada di atas segala-galanya. Ingat sekali lagi sering saya katakan, sepak bola tarkam hanya selebar daun kelor. Di sini menjadi lawan tidak menutup kemungkinan di lapangan lain Anda menjadi kawan. Silakan main tampil motor, tetapi untuk tidak saling mencederai. Baik, kita lanjutkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua. Skor ini
imbang tanpa bola mau masih terjadi pada pertandingan antara kesebelasan Marabunta bertanding berhadapan dengan kesebelasan Haji Saimin. Dan kini dari kaki Sugi, tetapi saudara Pera, baik saudara terentang babak yang kedua terus bergulir. Skor 0-0 masih terjadi saudara. Akankah ada tendangan kilat? Dan untuk itu kita nantikan sudah masukkan pendek sangat-sangat pekannya. Namun pandas lagi belakang saja terhadap pemain Haji Saimin Tadawiyah Yoki. Yoki umpan ke belakang karena Bandar masih di 19 kai, kai umpan pemasan, kai masih menunggu bola, pemasan menunggu umpan dan berambas kesempat masuk tempat sasaran sama dari kesebelasan Haji Saimin, umpan saja ke depan, langsung masih menunggu bola, nampaknya sasaran sama umpan tarik berbahaya. Namun kandas lagi ya pemain dan kesebelasan Marabunta, pemain Marabunta umpan jauh ke depan, kandas lihat pemain Haji Parwa, Parwa umpan kandas jangan, pemain dan kandas juga pun satu, namun kalah seluruh Nopeng, itu Semeng, nam dari panitia, nampaknya sudah masuk ke Nopeng dan umpan jauh lepas berbahaya kepada pemain Nopeng dan catatan Haji Saimin satu persis saja dari Haji Saimin kali ini. Namun kalau pemain pada selalu pemain Nopeng sama catatan Marabunta masih sampai makan membutuhkan seorang pemain datang dari kesebelasan Haji Saimin dan untuk itu kesebelasan Haji Saimin Jeme nomor punggung 17 saja nomor punggung 17 yaitu Bruno para pemain 7 nampaknya Bruno 4 jam depan berbahaya namun kandas dan pemain dari kesebelasan Marabunta namun kali ini masih kandaskan lagi ya pemain dari kesebelasan Marabunta kali ini Sahroni umpan bebas terhadap pemain nomor punggung 15 kali ini masih mampu atau Sahroni masih kami dan kali masih tak dapat kasih pemain belakang dari kesebelasan Haji Saimin kom saja lihat pemain belakang dari kesebelasan Marabunta Marabunta kali ini Sahroni masih belum bola masih Sahroni umpan lebar beserta baru pemain nomor punggung 4 dan itu kita nanti kerikan saja bola kandaskan ke pemain nomor 5 satu persis saja ke pemain belakang dari Marabunta atau kali serangan Haji Saimin lebar saja serta pemainnya kalau bola itu bogel bogel umpan jauh kandas ke pemain dari kesebelasan belakang sering sangat mahal umpan dari kota buat menjadi namun kandas ke pemain dari kesebelasan Haji Saimin apa yang lagi memudahkan serangan lakukan pemain belakang dari kesebelasan Haji Marabunta dan kali ini kita nantikan saja kali mendatang saja harus memenuhi empat mas kita nantikan saja pemain dari kesebelasan Marabunta lalu hanya kansa pukul saja karena pemain Marabunta itu panah tikan dan langkah kita nak ayunkan sudah umpan ke belakang dari kesebelasan Marabunta melempar saya curi saja kali pemain dari yang namun karena saya pemain dari Marabunta dan kuasai pemain Haji Saimin bokel umpan dari kalukan nah, potong saja oleh Nopeng bek kanan ya atau pemain belakang yang sangat tangguh namun gambar saja berikan pemain dari kesempatan Haji Saimin masih menimbul bola umpan jauh umpan tarik lakukan berbahaya Saimin lakukan tendangan penjuru boleh lakukan berbahaya tip saja pejalan batal serangan masih dapat diselamatkan Mac tendangan penjuru lakukan berbahaya tetap pemain tip saja pemain namun kali ini pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain Haji Saimin terhadap sebelasan Marabunta sudah dilakukan kontrol pemain dari kesebelasan Haji Saimin hingga pemain tunggal Bauti namun kata selain dilihat seorang pemain datang dari kesebelasan Marabunta dan bertepatan itu wasit telah bunyikan tripnya pertanda pertandingan dapat berusaha dengan skor sementara 0-0 sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu